to keep it holy. Selamat pagi serta selamat hari Sabat. Ngagai semua kebisi mendengar kami bak kebaktian online Sabatu. Sabatu inya Sabat ke-11 dalam kuarter 4. Begulai ngawaku Sonia dekat ngiring dalam acara kebaktian kitai saritu. Kitai dekat ngempunka sisi sekolah Sabat ngau lagu puji-pujian yang tideka diiring saudari Molly. Udahnya, kitai dekat ninga berita mission yang akan dibaca oleh Pastor Sabat Tusit. Lalu kitai bergulai ngau Pastor Willy Rojo dalam pelajar sekolah Sabat. Selamat pagi, selamat hari Sabat, ngagai bala menyadi yang dikerinduk dalam Yesus Kristus. Bertemu baru kita, bakal ke pagi itu, aku Pastor Sabat Dusit, dekat maca pelajaran berita mission ke pagi itu. Ianya bertajuk, Matau Dunia Ngigak Jesus. Bridges Kumar terkandang nadai bisik pengawak di Jakarta. Ianya Siti Indo, negeri bak Indonesia dien. Ndak patut nadai pengawak kuliah di kerja aku, Cook Bridges, ke berumur 23 tahun berjaku dengan kawan ia kesama bangsa India ke udah meri ia ndor ia diau. Kati nuan ndak uliah nyawab aku ngigap pengawak ka pihak Cook Bridges tadi. Bridges tau udah ninggal ke India lalu ngarap ke diri buliah pengawak dikena ia mayar utang sekolah ia bak tahun 2014. Kawan Bridges mai ia berkelala ngosiku orang ke Besmaya dekat nyawab ia nguliah ke status pelarian Amerika Serikat ngena bayaran $2,000. Tang Bridges tu tadi seminak bisik duit $1,000 aja. Nyak pen duit nyak dekat dikirum ia ngagai apai ia bak menua dien. Tang ia berunding ia dekat boleh gaji besar. Agi enti ia berstatus pelarian ku dalam rundiang ya. 6 bulan udahnya. Baru sidak ia nepan siti kapal ia kemiat bak tebiang tasiak Pulau Java.
sama ngau ya dalam kapalnya bisi 18 ikut bangsa India, lalu 16 ikut bangsa Nepal, lalu 2 ikut bangsa Indonesia nguasa kapalnya. Merinsa amat pejalai sidak sebuat. Lepas 2 hari pemakai ngau air irup sidak mega habis. Berijias tu tadi alun imbuan air hujan, lalu aritik ketujuh jeragan kapal madah minyak sida nyau deka abis. Ndak lama udahnya sida terpedak ke siti pulau, lalu sida tadi selamat nuntung bak pulau dia. Sida semua lalu ditangkap, udah perahu sida yang nuntung bak pulaunya. Kubai sida pulau Yap. Siti ari pulau-pulau menua Mikronesia. Bridges tu tadi engkau kebukai, lalu ditan ke perintah bak pengkalan kapal dia penglama 6 bulan. Pegawai polis Amerika Serikat engkau agen FBI nyual siasat sidak ya. Lalu padri-padri ari bengkah mayuah macam gereja datai mai pemakai, lalu megak mai macam barang-barang kebukai diguna sidak ya tu tadi. Lalu sidaknya berjaku semua pasal Jesus. Bridges tu ndak kalah ninga pasal Jesus. Lalu ia nadai hati dekat nemu siapa Jesus nak. Jadi udah beberapa bulan bakanya nyau nadai orang agi datai ngabas sidak ya. Nadai orang agi datai ngelawak sidak ya. Perintah lalu merik sidak ya canvas dikena sidak yang agak kemah. Pemakai sidak pen nyau makin suah nadai. Bridges berasai putus amat pengharapnya. Jadi, siku pastor bernama Karimino Ifa datai mai siti kontena kapal ke besai. Lalu dalam kapalnya penuh ngau pemakai, lalu enggak penuh ngau gari. Sidak lalu nanya pastornya, nama gak nuan datai berbari, lalu nyawab kami lebuah. Semua padri kebukai, ngau pastor kebukai, ngai datai lagi ngelawak kami. Ku sidak orang kebukai yang tadi nanya. Ku siku ari sidak tadi nanya iya megak. Laban, ku yang madah. Jesus sayau kita lebih hari aku. Ku pastornya nyawab sidak ya. Jesus dekat datai nyelamat ke kita. Ia dekat ngelepas ke kita. Pihak kok pastor Karimino Ifa nyawat tanya sidak tu tadi. Lalu pastor nyak madah ke diri pastor dari gereja Seventh Day Adventist. Nyau penyuah ia ditanya bala orang tu tadi. Pastor nyak penalu ngaku. Ia mpu ndak makai laban pemakainya tadi diberi ia ngagai sidak. Jadi bala sidak penalu nyabak lebuah sidak ninga pengakuan pastornya tadi. Lalu sarinya 9 ikut sidak bangsa Nepal pen nerima Jesus. Sidak niri ke siti kemah special tidak agak sidak nyadi rumah gereja ndo sidak bersembiang ngintu hari Sabat. Bridges tu tadi suah nda berarti ke ubah bisik nyadi bak sidak bangsa Nepal tu. Pengelamat sidak suah belayak ngau bangsa India ketegal berbuat ke pemakai. Tang dia tu sidak nyau nelap hati lalu berkunci ke semua pemakai sidak ya. Bisik Sabat siti siku ari Nepal tu tadi lalu ngundang mai Bridges tamak ngau sidak ke dalam kemah do sidak bersembiang ari Sabatnya. Datai ia di dalam dien sidak ke 9 ikut bangsa Nepalnya tadi nerima penataya lalu bersampi ke Bridges tu. Bersampi ke sidak ya sebiliak engau bersampi masa depan sidak ya. Bridges tu tadi berasai relax mai lebuah ya bergulai engau sidak bangsa Nepal tu tadi. Ya lalu nerima bub kudus ke diberi sidak. Ya pun lalu berengkah maca serta lalu bersampi. Siku ari pangan bangsa Nepal nyak madah ngagai ya. Enti ya bersampi ngagai Allah Ta'ala dalam nama Jesus ku ya. Sampi ya dekat disawat. Lalu Bridges tu tadi alu mutus hati.
ia pun dekat nguji, ia lupa sampai. Kok ya? Oh Tuhan, aku manggai ke semua penanggul, engkau penusah aku, nagai Tuhan Yesus Kristus, kok sampai berijas. Aku bersampai dalam nama Yesus. Amin. Kok ya? Lebuah ya tadi muka mata ya, ia berasa ia lo nyepi diri, asai ke terbaik di langit. Ia muka tenggak ke disayau ke ya ari rekuang ya, lalu nikau nya kata siap. Ia udah mutus hati dekat nerima Yesus. Bridges pun badu ngambuk diri pelarian. Lalu ia pen dianjuang pulai ngagai India. Ia terengkah bak padang bilun New Delhi 2 tahun setengah udah yang ninggal ke Indonesia. Nyadi dia tu Bridges gawak nyadi pengerja Global Mission. Lalu benuang belajar nyadi pastor buat Special Adventist University. Hari belajar Bob Kudus ke Debrie, ia 4 ikut orang udah nerima Jesus. Lalu manyu hagi benuang nyadia ke diri dekat di baptisa. Apa yang kau indai ya, udah uliah mayar utang ia sekumbang, ia ke dia buat pulau Yap Suba. Seduainya megak benuang belajar ke Bob Kudus. Bridges agi berkuntiak ngau sida S9 ikut bangsa Nepalnya. Semua sida mengkang taluak nyadi orang Adventist di menua Nepal dien. Siku agi bangsa India kebukai udah megak nyadi Adventist. Lalu ia muka bisnes berjual garik buat India dien. Bridges udah lenyau kuntiak ngau sida kebukai. Lalu ku ya, aku dekat berkunci ke Jesus ngagai orang bukai. Ku Jacob Bridges. Tuhan udah nyelamat ke aku, lebuh aku nadai bisik sebarang utai. Ku Jacob Bridges. Sekedak duit pemerik sabat ke-13 bak kota tu dekat nyawap ngagak rumah asrama ke baru bak Varanasi Seventh Day Adventist School. Ianya dekat ngundan biliak ndo belajar serta biliak ndor dia ungkup sidak nembiak bakal Bridges ngau sidak kebukai. Kebenuang berlatih nyadi pengerja pengawal Injil. Terima kasih ya. Selamat hari Sabat. Tuhan berkat kita semua. Selamat Sabat agai semua bala kita. Puji Tuhan. Laban Tuhan semampai jaga ke mata ke kita sepanjang 6 hari itu dang lebus. Tuhan udah meri, Tuhan udah ngintu, Tuhan udah nyaga kita, nyentuh ke kita selamat baka ke Sabato. Kumberi selamat Sabat. Agar semua bala kita diri nindu alai kita diau maya Sabato. Sebelum kita belajar kusulah sahabat kita, aram kita bersampi dulu. Aram kita bersampi. Peterapai kami di surga, terima kasih laban pemanah nuan. Dia tahu Tuhan kami dekat belajar ke pelajar sahabat kami. Kami minta nuan meri Roh Kudus Tuhan bisi ngau kami. Au kami boleh mengerti jakok kekat di pelajar kami lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan laban nuan udah ninga lalu nyaut sampai kami. Di dalam Yesus kami bersampi. Amin. Dia tahu aku dekat meri ringkasan pelajaran seluruh sahabat kita. Tajuk pelajaran seluruh sahabat kita baka kapagi itu ianya orang Kristian engau kerja. Ianya sahabat ke-11. Ianya 12 Disember 2020. Ayat kediingat kita baka kapagi itu kita tahu buka dalam buku 1 Korintus 15 ayat 58 yang ada di itu. Nya alai ko ya. Menyadi berdiri tegap anang beginsit seruran bebendar gawak ke Tuhan laban kita nemu kita na lebu pengawak kaya kita nemu pengawak badunia tok ka dikerja ka kita ianya sigi diberi Allah Taala ungkup semua kita tang mayuh kita berundiang bunyi to. Pengawal ke dikerja kita di dunia itu hanya ketegal dosa sudah digagak kita di mensia. Nyak kebuah kita lalu ngerja pengawal di dunia itu. Lagi kita dekat belajar. Hari ini pun kita ngerja pengawal di dunia itu. Pengawal ke dikerja dipedak bakal penusah labannya
nyadi ketegal dosa. Di dalam buku Pemungkal 3 ayat 9 yang madah gagal kita. Tang koya. Enti kita nitih ke Bupudus dalam buku Pemungkal 2 ayat 15 madah gagal kita. Kerja tau ke pengawa ukai sitik penusah. Kerja enang udah bisi sebedau mensia labuh dalam dosa. Lebuh maya Tuhan ngagak dunia tu kolia. Nyak kebuah koya. Lebuh kita ngerja pengawa, kita dekat ngerja pengawa ngena ngemulia ke Tuhan. Kita mesti matih lalu ngena pengelan dia ti udah diberi Allah Ta'ala ngagai semua bala kita. Lebuh kita ngerja pengawa, kerja pengawa engau ati ti ransiang serta engau lurus. Maka kesabato kita dekat belajar lima itik poin ti penting dalam pelajar sahabat kita. Ianya poin keterubahannya, ngerja ti mayu segi. Poin kedua ianya, pemansang penghidup engau kerja. Poin yang ketiga ianya, ngerja pengawa engau naka ia pemanah. Poin yang keempat ianya, ngerja engau penghidup roh. Lalu poin yang kelima ianya, ngerja engau pengawa nyadi penghibun. Dalam tulisan Ellen G. White yang madah kakak kita, ianya Aribub The Adventist Home, yang madah kakak kita, Adam diberi tanggungjawab pengawa nyaga kebun. Tuhan nemu Adam nak lantangati enti nak diberi pengawa. Pemanah bak kebunnya ngelantang katia tang nyak ndak umas. Ya mesti bisik pengawa ke dikerja ngena mati perengka tubuh yang ngerja pengawa. Nyak lantang hati ngerja pengawa tang Adam bedau labuh dalam dosa. Yang ngai hidupnya disiko penganggur. Tuhan tinempa mensia nemu jalai kena ngelantang ke mensia. Tuhan udah nempak mensia ia lalu nyedia pengawa tepatut dikerja mensianya. Dia terang madah ke semua bala kita. Sebedau labuh dalam dosa, tulisan Ellen G. White yang madah, hati Adam nak lantang, tidak beri pengawa ngagaya. Tidak beri pengawa ngagaya. Dia tahu kita dekat belajar poin keterubah. Poin keterubah hanya ngerja tip mayo segi. Kita boleh nyaut ngopangan diri. Nama pengawa nuan ko kita. Lalu bisnis si ko nyaut bunyi tu. Aku tu pekebun. Lalu bisnis kedak nyaut. Aku tu tukang ngagak roti. Lalu bisnis kedak nyaut. Aku tu suri rumah ko ya. Lalu bisnis kedak nyaut. Aku tu si ko lawyer. Ngau mayuh macam pengawa. Ataupun utai sebut bala pangan kita. Bala kaban kita. Lalu kita medak di tu. Sekedar orang kerja pengawa semina ngena nguliah ke gaji aja. Sekedar orang dikangau Tuhan kerja pengawa. Ya. Lalu nyak meh peluang sidak guna penglandia bak diri ngena ngadu ke pengawa. Ti cukup mana hanya ngerja pengawa Tuhan. Tugas dalam ngajar bala murid ianya nyaup sidak ngiga pengawa ti setipak engau pengelan dia. Ti dikembuan ke sidak ya. Ungkup orang Kristian mega. Kerjanya lebih hari pengawa. Nyak meh jalai Tuhan nuang keberkat lalu mega nyadi kepeluang ngena nyadi berkat ngagai semua orang ti segulai engau kitai. Ngerja pengawa lalu mandangka pengrindu Yesus ngagai semua bala orang. Banyak dalam buku pengajar 3 ayat 13 habis itu madah gagai kita. Semua kita patut makai ko ya. Ngirup lalu ngelantang ke diri ngena utai kudah diulih kita. Laban semua utainya enang pemberi ari Allah Ta'ala magang. Kita diingatkah? Laban semua otai ke dikerja kita mensia bodunia tu
nyak sigit datai ari atas sembu. Allah Ta'ala temeri semua tanya ungkup semua bala kitai. Banyak kerja ti mayo segi dalam hidup petai mensia. Baka kedi terang dalam sulah sabat kitai tadi. Poin kedua, baka kedi pelajar ke dalam buku sulah sabat kitai, ianya pemansang penghidup engau kerja. Pemansang penghidup engau kerja. Di dalam buku pengajar 9 ayat 10 yang bisa mengadah gaya kita. Kerja engau pemendar sebarang pengawak tidak kerja nuan. Laban di dunia pemati ila enang nadai pengawak. Nadai rundiang, nadai penemu dalam. Kiak meh nuan dekat mupo. Dalam buku kudus, pengawak inya berguna perangkat tubuh kita lebih lagi jari. Jari kebenarnya mayuh penglandia kena ngerja pengawak. Ganti kalau kajaku jari ba'ayat kedibaruh kena lekajaku pengawak. Lebuh kita maca ya. Banyak di dalam buku Ulang Adat 16 ayat 15 yang ada. Tuhan merkat ke pengawak kita. Dalam buku Nehemia 6 ayat 9 yang ada, Tuhan meri ke kami pengering serta pengerai kena ngerja pengawak. Dalam buku Jakob dalam 10 ayat 4 yang ada ke kita, pengerja pengawak tirajin dekat mujur. Dalam buku Jakob dalam 21 ayat 25 yang ada ke kita, orang kemalas ngerusak ke pengawak ia. Dalam buku pengajar 9 ayat 10 yang ada ke kita, kita gawak nitih ke pengering serta uliah ti uliah dikerja ke kita. Dalam buku Yeremia 1 ayat 16 yang ada ke kita, kita nyedia ke diri ari pengawak temai kita berdosa. Dalam buku Efesus 4 ayat 28 ini bisik ada ke kita, pengawak nyaup kita bisik peluang nulung orang bukai. Dalam buku 2 Tesalonika 3 ayat 10 yang ada ke kita, pengawaknya enang perlu dalam penghidup kita mensia badunia tu. Banyak kita perlu pemansang penghidup engau pengawak ke dikerja ke kita mensia badunia tu. Lalu kita ingat semua utainya Tuhan dekat markat penghidup kita. Tuhan dekat markat penghidup kita. Tang ti kita tetap berpanggai bakia. Ti kita tetap berpanggai bakia. Poin yang ketiga ke pelajaran kita, baka kesabato enya ngerja pengawak engau naka ia pemanah. Dalam buku Pemansut 36 ayat 8 yang bisik marah ke kita, orang ke pemaduk landia aribala orang ke gawa lalu gaga langkau semayang nya ari 10 lembar kain lilin ti alus. Engau ari bulu bedus ti becurak biru. Ungu engau merah. Lalu disulam engau gambar bala malaikat cerup ti bersayap. Tuhan ngagak palan langkau semayang. Ngena ia bertemu engau orang Israel. Tuhan andal ke pengawaknya berjalai engau mujur. Tuhan meri atur nitih ke rumah semayang din di syurga. Perengka ti beguna lalu pendiau ti perengka ke dalam rumah semayang bisi 150 iti penerang ti silia kena ngagak ya. Tuhan maga nuang ke Roh Kudus ya ngagai genap iko bala tukang ngambil kesida ulih ngerja pengawanya lalu ngajar orang bukai megah. Dalam buku Pemansut 31 ayat 3, 35 ayat 34 lalu 36 ayat 2. Tuhan ngagah ti meda. Ti kita ngerja pengawa ngorajin serta mana nitih kutai kediulih kita mensia badunia to. Tang Tuhan ngandal ke kita ngerja pengawa ngena pengelandia ti diberi ia
timpuh di mana serta belajar di kemisi kakitai. Banyak dalam tulisan Ellen G. White yang ada kakitai mensia, penglandik bak lutur di pedak nengah jari tingubat orang bukai. Bala tukang landik di pedak lebuh bepegai ketukul serta gagak ke rumah. Semuanya datai ari Tuhan magang. Tuhan timeri penglandik ke mensia. Lalu yang andal ke mensia gunanya kena mai diri lebih semak engau Tuhan. Nak ngira nama pen pengawak serta andur kita gawak. Tuhan dekat kita ngerja pengawak engau mana serta lurus. Poin yang keempat kebelajar kita baka kesabato inya kerja engau penghidup roh. Dalam buku Kolose 3 ayat 23 yang ada ke kita, kerja semua utai engau penghabis hati kita. Baka kekerja ke Tuhan, ukai ke mensia. Kita udah jadi orang ti baru dalam Yesus. Di dalam 2 Koren 5 ayat 17 pada hari kita. Tu meh dipandang bak tiap segi hidup kita yang kaum lebuh maya kita gawa. Di dini nualai kita gawa. Anang ninggal ke pengarap. Lebuh kita ngerja pengawa ba dunia tu. Buah roh Tuhan dalam hidup kita dekat nyaup kita ngerja pengawa engau cukup mana. Lalu begulai gawa mana engau orang bukai. Lalu kita berbahasa ke orangnya. Lalu kita dekat mujur dalam sebuah pengawa ke dikerja kita. Orang kelingi kita dekat meda. Siti utai ti spesial. Lebuh kita ngerja pengawa ti besari-sari. Tu mai peluang kena kita mandang ke kasih Yesus ngagi orang bukai. Mandang kasih Yesus ngagi orang bukai. Banyak lebuh mai kita ngerja pengawa. Kita perlu roh Tuhan bisik ngau kita. Aku kita ngerja pengawa penuh ngau kuasa Tuhan lalu mandang ke pengasih Yesus ngagai semua orang ke kerja ngau kita. Banyak tulisan Ellen G. White ibisi madah ke kita, nerang ke kita. Pengarap ngau kerja na uliah diserahkan. Sidaknya nang siti. Bob Kudus ngelalau semua utai dikerja serta disebut kita. Semua pengawa tibadas perlu dikerja dalam kerja serta disegulai ke engau pengharap kita. Enak ngira nama pen batang pengawa yang kaum bak pengawa batanam betupi. Taukah pengawa tibukai. Semua pengawa mesti dikerja sejalai engau pengharap kita ke Tuhan Allah Ta'ala. Nya, tulisan Ellen G. White udah nerang ngagai semua bala kita. Poin yang kelima kebelajar kita baka kesabato inya, kerja engau pengawa jadi pengibun. Dalam buku pengajar 2 ayat 24 yang madah ke semua bala kita, utai ti pemaduk mana ti tau dikerja kita nyak makai. Ngirup lalu ngelantang ke diri ngena utai ti udah diulih kita. Tang aku nemu utai nyak mega diberi Allah Ta'ala. Diberi Allah Ta'ala. Orang Kristian dikangau nyadi ke pengibun. Ti mana? Dalam setiap segi penghidup sidaknya. Kita itu nyadi ke kunci dalam penghidup kita mensia. Dianya Yesus udah nyaga ke kita. Nak ngira nama ti benung nyadi kerja semampai nyadi perkara ti berguna dalam hidup kita ninting hari. Tang kita mesti nemu magi timpuh kita gawa. Engau ruang bilik meri timpuh semayang serta timpuh ngelantang ke diri Tuhan perlu bisi dikingat dalam tiap segi dalam penghidup petai mensia badunia tu. Anak ngasuh pengawaknya jadi kepetaranuan.
petara kita. Alang ngasuh ia nyarak ke kita hari Tuhan. Ti benar. Anang ngasuh kaul kita ngau Tuhan. Terjanggal tegal pengawak kita. Ketegal ruang bilik serta ketegal kak ngelantang ke diri kita mensia banunia tu. Banyak kena kita nyimpul ke pelajar kita. Baka kesabato inya tulisan Ellen G. White yang mana ke semua belah kita. Nak ngira nama pen batang pengawak joko Tuhan ngajar kita. Nak ngasuh kita malas dalam kerja tang mesti rajin. Kerja pengawak enggak betul serta lurus kita nemu. Ba ujung dunia ila kita dekat nerima upah hari Tuhan. Ba tiap pengawak ke kerja kita di dunia itu. Dalam buku Roma 12 ayat 11, pengajar 9 ayat 10, lalu Kolose 3 ayat 24. Nerang ngagai semua bala kita lebo mai kita ngerja pengawak ba dunia itu. Nah kato aja ringkasan pelajaran selesabat kita, baka kesabato Tuhan merkat kita semua. Aram kita bersampai. Peterapai kami di surga, terima kasih laban pemanah nuan. Tuhan merkat ke pelajar sesabat sudah dibaca, sudah didingah kami tadi. Au kenya tau jadi bekal tercukup mana kena kami ngidup ke pengarap kami bak nuan Tuhan. Merkat megah program kami seterusnya. Au kekasih Tuhan, kuasa Tuhan, malaikat Tuhan semampai bisikmu kami. Terima kasih laban nuan udah dengar sampai kami. Semua tu kami serah di dalam Yesus. Ti udah jadi selamat serta pelebu semua kami. Amin. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey that we may know Him and learn His patience. Keeping the Sabbath holy in all our days. Selamat Hari Sabat serta bertemu baru kita dalam sesi kebaktian kedua. Sebedau kita deka ninga ke khutbah ya dikenatai ka pasal simili tajau, kita deka bersampi ungku pemeri ngau persepuluhan yaka diiring saudara Kenny. Selamat sahabat, harap kita bersampi. Tuhan Allah kami di menurut syurga. Kami serita beri saya terima kasih Tuhan dan mempuru kami sekali lagi. Muji serta memasai kenama Tuhan Tuhan. Harap kena memberkat ke puluhan yang memberi kami itu. Waka memasai kemenjai ke pengawanan dunia itu. Lalu memberi keselamatan ke semua kami. Biar megak pengerai merezeki nanti yang hari ungkup kami Tuhan. Kami ini minta lebih lebanuan kiranya nemu keliak dia tu setiap lama ya Tuhan. Biar mengat Tuhan sekali lagi kami beri kesihkan Tuhan udah ngintu udah beri ke kita kecukup nih tiang hari genap untuk kami Tuhan. Kami lengkap sampai itu dalam nama Yesus Kristus tinya di juru selamat semua kami. Amin. Selamat hari sahabat yang semua boleh peninggal kita ya ke bising aku pagi itu. Nama berita kita semua. Lalu pagi itu berasa gagati, ya kuliah bukulah yang kita hasil lagi. Lalu pelajar kita yang itu, tokoh obat, batang obat kita pagi itu, ini leka jaku deka. Kita tahu muka dalam bub kudus kita, bab kerja rasul bagi 13 ayat 22. Kuya munyi itu, tu jaku Allah Ta'ala pasalia. Aku dah milih Daud anak Jesse, nyamai orang tidak kerindu ke aku. Orang tidak ngerja semua utai. Tidak suah ke aku kerjaya. Tanya aku ngai semua bala peninga.
Sapa tikala bepengan, sapa tikala putus cinta, toko putus tunang, putus harapan, sapa tindak kala putus cinta bepengan. Jadi tu bisi jaku tanya ngagai bala peninga kita ba hari Sabatu. Bisi cerita orang kebepangan, cerita dalam bu kejadian atau ke dalam bu pemungkal bagi 29. Jadi cerita bepangan orang Kristian tu bisi nyebut siku orang ya ke selalu diingat kita ianya Jacob. Jadi Jacob tu perindu ke terubah Jacob ianya ba tanah Padan. Kau itu nih ba tanah Padan Aran bu pemungkal bagi 28 ayat 2. Jadi keterubah bertemu ngau siku indu dia ayat tadi. Lalu penindu ya tadi ba induknya lekat. Ya ke nama Rachel, induk ke nama Rachel. Lalu ya tu setuju setegal kerindu ke induknya, lalu ya setuju ka bekerja ngau mentua ya, bakal mentua ya Laban penglama 7 tahun. Dalam penglama 7 tahun ya dia mayuh utai kuliah dikerja ke Jacob. Lalu sepengudah timpuh 7 tahun ya dia mentua ya atau kebakal mentua ya Laban tu tadi. Lalu ngagak pengrami besai. Ungkup anak ya Rachel ngau Jacob. Tu bisi direkod dalam buah pemungkal bagi 29 ayat 22. Lalu malam keterubahnya kita nemu dalam nanti lebuh kita udah kawin dari segi bisi malam keterubah kurang tadi nih. Tang tu meh kumai kumai kita itu tadi mimpi ngeri ungkup Jacob. Nama kebuah Laban orang ke patut tinduk ia ngau ianya ianya Rachel tang ditukar ke apa ya lalu ditukar ngau Lia. Lalu sedua ya tinduk begulai. Lalu Jacob ianya babup pemungkal bagi 29 ayat 25. Jacob ringat amat menya. Kelalu ringat ya. Nama kebuah nuani puahku kunuk ya. Nyala inti kita lebuah kita malam keterubah ngau bini kita ya. Udah orang pejadi ke kita yang ngerami ke kita tanda mukai-mukai pagi siti temu orang bukai di bedak kita katia saya kita ini. Bekenya mega pengasai Jacob tu Laban yang ngasai kena tipu ia ringat amat. Lalu mentua ya Laban nyawat munyi tu. Nama saut ya. Tu adat kami kita bisa direkod dalam buah pemungkal bagi 29 ayat 26 ku ya. Tu adat kami. Anak ku ya tibungsu nak dikebenar jadi dulu ari madik tuai. Atau adat sidaya. Nyalai tadinya kebuah tadi Laban nukar. Nukar siapa? Ianya nukar ke Lia nganti ke penduduk atau ke tempat Rachel. Nyalai jaku tanya kita nama kebuah Laban agak utainya bekinya. Nama kebuah yang nak madah dulu deh. Nantinya adat namanya nak madah kandang hari keterubah atau ke minggu keterubah, bulan keterubah lebus sidaya begulai, segulai, semakai, semija, lebuh sida gawa dan nama kebuah nak madah tekalanya. Nya siti jaku tanya ya kebesai amat ngagai semua kita. Okey, lebih ke dalam cerita tu. Lalu Jacob Laban kerindu ke Rachel. Lalu ia tadi minta pembenar. Aku ka ngai nda aku si ka jadi. Ngau anak bungsu nya Rachel. Laban ia ke dikerindu kunya ukai liah. Tang orang ke dikerindu, anak ke dikerindu, anak induk nuan, ianya Rachel. Laban lalu ngemenar ke ngau syarat kunuk ya. Nyalai bebini tu dah tadi keterubah tadi nada yang kena syarat, cuma syarat tadi 7 tahun gawa nyajak syarat ya. Tang metu syarat itu lain. Ya ke diberi Laban babu pemungkal bagi 29 ayat 27 ku ya. Lomo satu ya. Nuan kia mesti tinduk ngeliah. Tuh. Ngau liah pengelama ke 7 hari. Mesti ne bukulai tinduk ngia pengelama 7 hari. Udahnya bekerja ngawaku kuno kelaban pengelama 7 tahun lagi. Sebagai upah ya kuda itu. Tadi ne kena nganti upah ya tadi. Ianya 7 tahun bekerja ke mentua ya Laban. Okey. Labannya menjadi upah ya, kerjanya menjadi upah ya. Jadi penemu 7 tahun dia Rachel lalu jadi ngau Jacob. Jadi bala peninga kati kita uliah kita nitiah katurnya. Nanti kita rindu kurangnya, kati kita sanggup udah dikelakar kurang
udah ditambah kasuh gawak lagi, udah pengawak tadi, upahnya tadi, nyama gaji kita. Kati semua bala peninggal kita bahari sabat tu, lihat kita ngerjanya. Jadi timpuh ianya tadi, nyaw 14 tahun. Bekerja, bertunang, semata-mata tadi kak jadi ngosapa, orang ya kedikrinduk kia. Jadi bala peninggal kati kita bisi orang kedikrinduk ke kita, kak kita berkorban, kati kita kudah jadi ngebini tu ke laki kita ngelamak tu, kati kita sayau ke sidak ya, kati kita bisi ngemuan nanti baka Jacob. Ia kesanggup nganti, ia kesanggup berkorban demi nama, demi cinta sedua ya. Nyalai, dalam pelajar tu mega kita belajar ke pasal pengerindu. Pengerindu buat dunia tu segi nak aman. Pengerindu ngau janji palsu, selalu nyadi buat penghidup kita manusia. Pengerindu Jesus amat kekal belamaya. Lalu pihak mega pengadang kadeberi kaya. Lalu pengerindu Jesus nak kalah puntan, ngau semua kita yang manusia. Pengerindu Jesus nak ulih dipadam, ngau api, ngau air, ngau Jakub pasu atau ke Jakub bula. Pengerindu Jesusnya meruan. Amin. Bila peningah. Jadi nama kelai pengerindu kita yang ngagai Jesus. Nama kelai pengerindu kita yang ngagai Jesus. Nanti Jakub ulih ngerjanya pengalaman 14 tahun. Pengingin ya kak nitiah Rachel. Pengingin ya kak jadi ngur Rachel. Bah kati kita, pengerindu kita dengan Jesus setahun dua aja. Tau ke kita sudah telabuh 7 tahun. Baka Jacob tadi lalu nak kita ke semayang. Tau ke lepas 14 tahun lalu kita badu. Nama kelai pengerindu kita ngagai Jesus. Jadi buah kerja Rasul bagi 13 ayat 22. Utai ke ngerindu ke Jesus kelai ianya ngerja semua utai. Ti dikerindu kapai. Nyak lai tadi lebuh Jacob nerima cabaran syarat yang kada beri Laban tadi, ia nerima. Nerima 7 tahun lagi ngerja semua utai, lalu utai yang kada kerinduk kapai ianya ia tadi diupah ngau pengawak yang kada kerja ya. Nada bisi duit ringgit tang upah ya, bekerjanya meh upah ya. Lalu pengujung ya, ia boleh ke anak Laban ke nama Rachel. Nyalai leka jaku di kedekak atau kedekak. Pelajar kita tadi, nih, ianya bak kata nama atau ke kata kerja. Bisa duiti kata nama, bajaku Grika tu tadi, kamus leksikon, kata kerja, kata nama, kita minta kata nama dulu, nih, telema. Telema tu dalam arti jaku leksikon, dictionary leksikon dalam bahasa Greek, ianya ngerja ngawati tiga ga. Ngerja ngawati tiga ga. Jadi Jacob ngerja utai ngawati tiga ga. Lalu pihak mega ngau Raja David atau Raja Daud ngerja semua utai kedekat kala tala ngau ati kedega ga. Nyalai nangkan jaku ko ditu tadi ne. Lebuh kita menda jaku telema deka, kita mega bisi nangkan tok jaku tangkan. Kita itu tadi ulih meri jaku tangkan to ulih ngaja orang bukai. Nya reti jaku deka tu tadi ne, deka ngerja semua utai rindu serta deka ianya nuan mega tau ulih meri jaku tangkan ngajar orang bukai. Lalu ketiga ianya niat hati. Kata nama bak telema tu tadi leka jaku iban deka to ke kedeka ianya niat hati nuan. Enti nuan rindu lalu ka ngerja semua utainya ianya niat hati nya udah ditanam bak niat hati nuan. Nya lai nuan ulih ngerja utainya ngau penuh pengerindu lalu nuan ulih ngerja utainya ngau sepenuh hati ngau jujur dalam pengok kita. Lalu bak kata kerja ko kita itu teh. Kata kerja jaku dekat tu tadi ianya telamata. Okey, telamata atau ke telimata sebutan itu tadi nih dalam jaku Greek telimata. Okey, telimata berkata kerja jaku dekat tu dalam leksikon ulih dikena kita berkata. Nomor satu, ngerja utai ngau kaget. Okey, nya lai Raja Daud yang ngerja utai ngau kaget. Ya nama tu ngerja utainya ngau amat-amat. Okey, ngau bisi target ya. Lalu kedua, meri jaku ajar ngau selalu nangkan ke jaku. Okey, ku bisi ku nyebut hari dulu tadi kata nama tang ditu yang madah tadi oleh meri jaku ajar ku ditu tadi neh. Ngau meri jaku tangkan. Lalu ketiga kata kerja tadi tuju hati. Ngerja utai ngau niat hati kamamat. Okey, tu jaku ba kata kerja neh. Kati kita bisi ngemuan tu dalam penghidup kita. Debo kita jadi orang Kristian. Kati kita bisi ulih ngerja ngwati tiga ga, kati kita ulih, kita meri jaku ajar, ngau selalu nangkan ke jaku ngau orang bukai.
kati kita tuju hati kita ngerja utai ngoniat hati kita amamat dalam penghidup kita sebagai orang Kristian. Nama kebuah Raja David atau Raja Daud dikerindu ke Tuhan. Kisah para rasul atau ke dalam kerja rasul bagi 13 ayat 22. Nama kebuah Tuhan lagi saya ke Raja David atau ke Raja Daud. Laban ya ngerja semua utai ke dikedekak ke Tuhan. Nyak jaku tanya, jaku sahut itu nih, ngau tanyaan tadi. Tu jaku Allah Ta'ala aku ya. Aku dah milih Daud anak Jesse atau ke David anak Jesse. Nyame orang tidak kerindu ke aku. Orang tidak dekat ngerja semua utai. Ti diasuh aku kerja ya. Oke, okay? Jadi itu ya rahasia ya. Nama kebuah Allah Ta'ala rindu ke Raja Daud. Oke, okay? Laban ya itu tadi. Orang tidak kerindu ke Tuhan itu tadi. Ianya orang tidak dekat ngerja semua utai. Ti diasuh ke Tuhan. Dikerja ke ya. Nanti kita mulak jaku tanya nih dalam cerita bab kudus dalam bab Mazmur. Nama penyalah David ngau dosa Raja David tu. Okey. Nama dosa ya, penyalah ia kudah dikerja ya. Tambah ujung bab kerja rasul, bab pun bab kerja rasul ngau ujung ya. Kita mendak Jesus lalu disebut dalamnya tadi ya uliah tertemu ke siku orang ke dikerindu ya. Ia nya siapa? Raja Daud ika dipelajar ke kita. Raja Daud tu ngambi bini Uriah. Dalam 2 Samuel 11 ayat 3 manah pengawanya tentu kita nyawat nama kebuahnya nih Tuhan milih ya nyalai tadi banyak cerita ya ke ujung ya tang cerita ke pun ke tengah tu ya ke kak didinga kita semua ianya ia megak Raja Daud temas temain munuh Uriah bandu berperang lakinya sengaja lakinya dengkah hebat bepun bepun tok ngulu orang berperang ngami kia tok mati ngami kia tok ngami bini Uriah tu nyalai ba 2 Samuel bagi 13 ayat 30 bala anak ya berbunuh nitiah ke dalam bab kudus nih Raja David tu Absalom munuh Amon nama kebuah Laban Amon tu tadi tangrugul madi tiri empu nyalai tadi Absalom medak pengawanya tadi lalu berbunuh sida menjadi Laban setegal pengawanya nyalai satu bangsa Israel kita medak penyalah ke gereja ke Raja David tu tadi satu bangsa Israel bagi 21 ayat 18 ya Laban Raja David kia nak nagang orang Israel bersembah ke patung. Nak ditagang ya, lalu orang ngerjanya penekak ti orang ngerja bak tanah Allah Ta'ala tu tadi. No nadai bersembah ke Tuhan lagi, no begagak kepala patung. Nyalai kebukai kia tu tadi, nak berterima kasih ke Tuhan, lalu lupa berkat diberi ke Tuhan dalam penghidup sidaya. Jadi Raja David tu dah lupa. Orang kan nyembah petara bukai ni ku sidaya. Orang udah nak berterima kasih ke Tuhan. Laban orang udah ninggal jauh Tuhan dalam penghidup sidaya. David nesal. Nesal ke dosa engau penyalah ya. Jadi itu utek perlu dikerja kita sebagai orang Kristian dalam penghidup kita. Ianya nesal lengkap dosa nuan. Engau penyalah nuan. Serah dirimpu ngagai Allah Ta'ala. Nyalai berengkah dalam buku Mazmur bagi 41 Mazmur 103. Dia kita mendak perubahan. Bisi perubahan penghidup Raja David itu tadi. Dalam satu bangsa Israel bagi 21 ayat 18 dia ya tadi Raja David lalu mai balai tadi lalu munas ke semua lalu muai semua bala patuang ya kabisi bermuna orang Yebus menya ke lalu ngagak langkau semayang Allah Ta'ala hari patung disembah ke Mesia lalu tukar ngagai rumah semayang Allah Ta'ala bekeni pen besai dosa ngau penyalah David Tuhan nerima ya kati nuan bisi bakar Raja David dalam penghidup ikut disebut kita itu nanti kita bisi anaknya lawan kita, anak lawan kita mulai ke diri ngagai Allah Ta'ala sebaka ngau Raja David. Nyalai Tuhan nerima pertobatan orang bukai. Nanti nuan tadi bisi penyalah, bisi dosa, anak tak datang ngagai Tuhan. 1 John bagi 1 ayat 9 atau ke 1 Yohanes bagi 1 ayat 9 kuya. Tanti kita ngaku penyalah diri ngagai Allah Ta'ala, ia endang tahu dikarap, serta nang lurus lalu ia dekat ngampun penyalah kita. Lalu nuci kita dari semua penyai. Lalu kita ini, anak lupa, mai diri empu kita yang kaya siapa? Jerah ke diri empu kita yang kaya Allah Ta'ala. Petrus, atau ke Peter kita yang medak nih, nyangkal Jesus 3 kali. Aku tukai murid ya, tang ya tadi bertobat. Kita yang nemu Petrus orang ikan nama, orang yang kesemak dengan Allah Ta'ala. Tang lebih Jesus ditangkap, kak dibunuh. Yang nak ngaku diri empu sebagai anak murid Jesus. Tang lebuh ia bertobat nyerah ke dirimpu ke Allah Ta'ala. Tuhan guna ke ia. Hari ia kebula berjaku, ia diguna. Lalu jadi berkat. Lalu manyu orang dibaptis. Mianya
kurang lebih 3.000 iku orang dibaptis ba timpuh menya. Lalu ia mega Petrus tu ulih ngerai kurang ti urangnya bisi sakit. Lalu ia mega bisi kuasa. Kuasa ke special, ministry ke special ku kita ini. Ia kuliah ngidup orang kemati siku ia ke direkod dalam bab kudus. Ia ke dihidup ke Petrus, inya siku inu ia ke nama Tabita. Kaya ia kudah mati, tang Petrus datai, lalu semayang kia, lalu ia hidup. Lalu Paulus, toko Paul, dia munuh manyuh orang Kristian. Kala lebuah ia ngagai munuh Damaskus, dia ia tadi rebah hari nama, hari kudaya, lalu ia buta. Tang kita nemu dalam ceritanya, ia bertobat, nyerah ke dirimpu ngai Tuhan. Lalu ia jadi siku evangelis atau ke pinggir ia ketekenar. Lalu pihak megak ngau Jekius. Jekius itu tadi pemungut cukai. Separuh harta ia diberi ke orang miskin. Lalu ia megak ia ke bisi merah orang atau ke ngelaka orang. Ia tadi ngemulai 4 kali lipat. Direkod dalam bab Lukas bagi 19 ayat 7 hingga 10. Hari orang ke ngelakar. Tang ia tadi berubah. Jadi orang ia ke nama rindu meri ngagai orang bukai. Dipulai baru 4 kali lipat utai kuda huliah yang lemak tu. Nyata Jesus nerima pertobatan kita. Ya nerima kita semua nanti kita bertobat dalam hidup kita. Nadai dibayar lalu semua utainya cuma-cuma diberi ngagai kita semua. Nama utai kuliah pelajar kita sehari itu dalam hari Sabat tu dalam pelajar tu. Ia nomor satu ianya penginduk Tuhan belamaya. Yohanes atau ke John bagi 15 ayat 12. Penginduk Tuhan belamaya. Nomor dua, janji Tuhan nak kalah berubah. Yosua atau ke Yosua 21 ayat 45. Nadai kalah berubah janji Tuhan dengan kita semua. Lalu pihak mega dalam bab ulangan bagi 31, bab ulang, ulangan bagi 31 ayat 6, penyebut nama tu tadi, pasal janji Tuhan. Okay? Janji Tuhan tu nak kalah berubah. Lalu ketiga, Tuhan nerima pemulai diri dengan gaya. Ia nyak kita nak tu nak bertobat. Lalu nyak bisi disebut dalam bab John bagi 3 ayat 16, 1 John bagi 1 ayat 9 ayat 10. Lalu keempat, kaya pengerindu Tuhan meruan belamaya. Nadai kalah berubah. Lalu dalam bub, dirikut dalam bub, kejar Rasul bagi 13. Bisa disebut pasalnya. Nih. Lalu kelima, kita diselamat ke setegal pengasih Jesus. Kita semua diselamat ke setegal pengasih Jesus. Lalu Efesus bagi 2 ayat 8, bisa nyebutnya pasal pengasih Jesus. Nadai kita semua. Erti jaku dekat tu tadi aku ngulang baru ianya kata kerja ya ianya ngerja utai ngau kaget. Nanti kita dah nyerah dirimpu ngai Allah Taala, nanti kita bisi dosa. Ngau kaget nak kita nyerah dirimpu ngai Allah Taala. Udahnya ngemenar ke Tuhan nguna kita, ngami ke kita ulih magi jaku ajar ngagai orang bukai. Lu pihak mega tuju hati kita ngerja utai ngau niat hati kama amat. Nyalai tadi nyalai nama kubuah Raja David dikerindukah. Dikerindu ke Tuhan setegal ya tadi ngereja utai ngau penuh nama ngau penuh perindu lalu ngereja utai di kedekat Allah Taala nyalai bagi tu ngambil ke petara terus melekat kita ngambil ke kita tong ingat dalam pelajar tu ngambil ke hari Sabat tu tau jadi hari ya kebutuah hari ya kepenuh limpah berkatnya ke semua belah kita Tuhan berkat kita semua. Dunia Allah damai-Nya.
Aram kita bersampi. Allah Ta'ala pai kami di surga, terima kasih engkau timpu hawak udah diberi nuang kaya kami. Kami nemu nuan Allah Ta'ala yang penuh pengerindu kaya kami semua. Berkat pelajar tu Tuhan, ngambi kami bekas sila Raja David, ia kuliah ngemulai ke diri, bertobat, lalu nyerah penuh kaya nuan Tuhan. Lalu nguna ketubuh kami itu tadi, kuliah ngerja pengawak nuan. Kuliah jadi saksi kaya orang bukai. Berkat kami Tuhan, baris sahabat dalam pengerindu nuan. Kami nyerah sampai itu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat semua kami. Amin. Terima kasih ngagai semua tiudah nitika kebaktian online Maya Sabato. Ngau ngarap ka kitai bertemu baru ba ari ngau awak kebukai. Tuhan berkat ka kitai semua.